Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Pertamanya marilah kita memanjat rasa syukur sambil mengucapkan kalimah alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya jua mengizinkan kita berhimpun pada malam ini sempena menyambut Maal Hijrah 1443 Hijrah dengan bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Selamat datang kepada muslimin muslimat, para penonton channel YouTube TV PSS SMK Hamid Han. Kita baru bersiaran secara live dalam program ceramah Maal Hijrah 1443. Program malam ini dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam SMK Hamid Han dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang. Untuk makluman hadirin hadirat sekalian, kami menyediakan ya link untuk diisi bagi mendapatkan sijil penyertaan, yang mana link ini akan diletakkan di ruangan komen YouTube pada jam insyaAllah 9.30 nanti. Jadi bersama-sama kita pada malam ini, tak lain dan tak bukan, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dusuki Abdul Rani, personaliti dakwah tanah air yang tidak asing bagi kita, yang berusaha, Yang Mulia Raja Mansur bin Raja Daud, Pengetua SMK Hamid Han, juga tidak lupa penonton-penonton yang menyaksikan ceramah live pada malam ini. Muslimin muslimat rahimakumullah. Peristiwa hijrah merupakan sebuah sejarah yang telah ditulis dengan tinta emas. Namun setiap kali memperingati peristiwa ini, kita akan terlepas daripada kita tidak akan terlepas dari watak-watak utama para sahabat yang cemerlang berkorban jiwa dan raga, harta mahupun kaum keluarga. Mereka adalah potret generasi khairul ummah, generasi model tauladan dan generasi rabbani yang perlu menjadi contoh sepanjang zaman. Memetik ayat Al-Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh tetap
pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum saya menjemput ya Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan ceramahnya, suka saya bacakan sedikit serba sedikit latar belakang Al-Fadil Ustaz. Tuan penceramah kita Al-Fadil Ustaz Dusuki Abdul Rani berasal dari Kelantan, mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Ma'had Muhammadi Lelaki Kota Baru, kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Fakulti Syariah dan Undang-Undang Jurusan Syariah Islamiah. Seterusnya melanjutkan pelajaran Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, Indonesia. Al-Fadil Ustaz adalah pengasas Darul Tibban Nabawi Shah Alam Selangor. Dan Al-Fadil sebagai Timbalan Presiden Gabungan Perawat-Perawat Islam Malaysia serta telah menghasilkan lebih 20 karya ilmiah yang berada di pasaran. Dengan ini suka ceritanya saya menjemput Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan ceramah beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sampai kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat saya? Allahuakbar. Ya. Lama tak jumpa Ustaz lah. Ustaz, Ustaz sekarang berada di Shah Alam ke ataupun di Pekanbaru, Riau? Berada dekat Malaysia. Oh, di sini lah. Saya ingatkan Ustaz sambung belajar di sana kan. Jadi Ustaz, ya. Seperti mana yang saya maklum lah kan, tahun lepas PKP pertama, saya tengok Ustaz giat ya. Masak ya, memberi sedekah pada frontline kita. Jadi untuk tahun ni Ustaz, apa program yang Ustaz buat? Alhamdulillah kita teruskan juga bagi berkat pada frontline, bagi pada orang susah. Dan setahun ni kita telah mengagihkan sumbangan ini, bungkusan nasi tu saja hampir 1 juta Alhamdulillah bungkusan yang telah disumbangkan oleh kita semualah. Di kalangan sahabat-sahabat semua telah. Kemudian kita bagi kit-kit sumbangan dekat rumah-rumah ni, di rumah orang-orang susah ni yang memerlukan bantuan tersebut, lebih kurang dekat dengan 20,000 lebih kit. 20,000 saya. Bungkusan yang telah kita agih. Saya nak ucap terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat yang beri sokongan. Alhamdulillah. Kerja begitu. Kita tak sangka lah dalam masyarakat kita sekarang ni, dalam keadaan yang semakin sukar, dia tak mudah dalam kita melalui ujian ini. Betul Ustaz, inilah pengorbanan yang perlu kita lakukan bersama Ustaz ya. Kita lihat kadang-kadang ada yang tiada kewangan ya, putus bekalan dan sebagainya. Dan yang paling menyedihkan Ustaz ya, ada sehingga membunuh diri Ustaz ya. Auzubillahi min zalik. Jadi bertepatan dengan program hijrah kita Ustaz, mohon Ustaz beri sedikit suntikan lah kepada kami ya sebagai guru-guru ya, pada kaum masyarakat yang menonton live ceramah pada malam ni. Saya rasa Ustaz, saya serahkanlah majlis pada Ustaz ya. Okey, sudah Ustaz. Fala tamatul masykurah. Terima kasih kepada Ustaz dan juga semua AJK yang menggerakkan program yang baik pada malam yang baik ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. Dan dia yakni Allah yang telah menjadikan kamu dua kejadian. Satu kejadian kehidupan, satu kejadian kematian dan satu lagi kejadian kehidupan. Dua-dua kejadian ini Allah jadikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang paling baik amalannya sepanjang mana dihidup di atas dunia ini. Wahual azizul ghafur, dan dia yakni Allah maha perkasa dan juga maha mengampun dosa manusia. Yang dihormati Ustaz Syahrul dan juga ahli atan kuasa penggerak panitia panitia pendidikan Islam sekolah menengah HK dengan kerjasama PPD daerah Batang Padang ini, pimpinan-pimpinan di semua peringkat muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas peluang di mana Allah bagi pada kita untuk memasuki tahun baru dalam kalendar Islam. Dalam kalendar Islam ini, di mana apabila kita masuk dalam tahun baru dalam kalendar Islam ini, kita perlu faham bahawa kitanya semakin bertambah umur kita dan semakin dekat masa kita untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Janganlah kita ingat sebagaimana sambutan tahun baru kalendar yang disebut dengan Masihi. Orang-orang kita bila dia ingat tahun ini dikira daripada kalendar Masihi. Jarang di kalangan kita nak ingat terhadap kalendar yang disebut dengan Hijri ini yang di kalangan kita, yang menyebabkan kita lupa tentang umur kita. Allah dia jadikan pada diri kita ni masa-masa yang perlu kita ingat dalam hidup kita, di antaranya masa-masa sejarah yang Allah kurniakan pada kita ini. Masa sejarah yang besar yang Allah kurniakan pada kita ini ialah di antaranya ialah kita masuki bulan Muharram. Bulan yang cukup menjadi sinonim dalam kehidupan kita. Bila sebut saja tentang bulan Muharram, kita cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sebut cerita demikian di kalangan kita ni, padahal dia bukan sekadar untuk kita nak sebut tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saja. Bahkan kita kena ingat bahawa mengambil iktibar daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Saya pada malam ini saya nak bercakap tentang mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat dalam manhaj ataupun didikan rabbani yang ditajukkan pada saya melahirkan ummah yang berkualiti ini. Dalam menceritakan tentang mengenai bagaimana hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sebagai seorang rajulun ummi, seorang yang lelaki yang buta huruf, tetapi dia telah membina satu kehidupan manusia yang teragung. Yang mendapatnya kedudukan yang agung inilah kita semua. Kita semua merasai bagaimana besarnya nilai yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peristiwa hijrah. Kalaulah tidak kerana hijrah, maka nescaya kita tak rasa bagaimana perasaan kita kehambaan dan daripada diri kita ini, sehingga kan kita mungkin kita tak berkualiti, umat yang tak berkualiti. Tetapi oleh kerana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah menjadikan kita ni umat yang berkualiti, umat yang di mana Allah memuliakan kita dengan Islam, yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, disebut nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Kita ni satu umat yang dimuliakan oleh kerana adanya Islam. Islam ni menjadikan kemuliaan. Bahkan Sayyidina Umar sebut mahma nabtagharul Islam azallana Allah. Siapa-siapa yang mencari selain daripada Islam, Allah akan hinakan dalam hidup dia. Kalau kita tanya macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh bina satu ummah yang berkualiti ini. Kalau kita tanya lagi, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanam dalam jiwa sahabat-sahabat sehinggakan dia melalui proses manhaj yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ini
dalam jiwa sahabat-sahabat sehingga melahirkan ummah-ummah yang berkualiti. Boleh jadi kita akan tanya, ummah yang berkualiti ni ummah yang macam mana Ustaz? Ummah yang bunuh diri ke? Ummah yang berkualiti ni ummah yang kita nampak ummah dia besar ke? Ummah yang berkualiti ni ummah yang ada kenderaan mewah ke? Ataupun ummah yang berkualiti ni ummah yang hidup dalam keadaan yang tenteram, yang selamat daripada pencuri ke? Boleh jadi itu pandangan kita. Tetapi dalam Islam, dia melihat bahawa ummah yang berkualiti ini ialah ummah yang dia boleh lahir ketakwaan diri. Yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim. Misal contoh Allah gambarkan tentang mengenai ummah yang berkualiti. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah ciptakan di kalangan kamu lelaki dan perempuan. Aku jadikan di kalangan kamu yang disebut dengan berbangsa-bangsa di kalangan kamu. Tapi semua tu tidak ada kualiti. Tak ada kualiti. Lelaki ke tak berkualiti. Kemudian yang disebut dengan bangsa pun tak berkualiti. Tapi aku jadikan dengan kamu ni berbangsa-bangsa dengan tujuan lita'arafu. Dengan tujuan kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Bila kamu saling kenal mengenali di antara satu sama lain, maka kamu mesti jadikan ummah yang berkualiti. Ummah yang berkualiti ni macam mana? In akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling berkualiti di sisi Allah ataupun orang yang paling dimuliakan di sisi Allah di kalangan kamu, bukan kerana Melayu kamu, bukan kerana bangsa kamu ataupun bukan kerana kaya kamu, kerana kehebatan keturunan kamu, tetapi orang yang paling berkualiti di kalangan kamu, in akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu ialah orang yang paling berkualiti yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di kalangan umat manusia ini. Ini asas yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mula didik dalam hidup ini di kalangan, bila Rasulullah mula bawa Islam, Rasulullah ajar hidup ni tak dimuliakan kerana harta. Allah tak muliakan kita dengan banyaknya harta, tidak. Allah tak muliakan di kalangan kita ni yang disebut dengan rupa yang cantik, tak. Allah tak muliakan kita dengan yang disebut dengan keturunan yang hebat. Tetapi mulianya kita ni bila? Bila kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada di kita ni, di kalangan kita, siapa yang paling bertakwa pada Allah? Orang paling bertakwa di kalangan Allah, tak kira dia harta banyak ke, dia tak ada harta ke, dia cantik ke, dia dalam keadaan tak cantik ke, sama ada dia keturunan dia ramai ke ataupun dia mempunyai pengaruh yang ramai ke, semua ni tak dimuliakan di sisi Allah. Tapi bila kamu jadi mulia, bila kamu sudah ada kualiti yang hebat dalam tubuh badan kamu, apa dia kualiti yang hebat ni? Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran Karim Allah turunkan untuk menjadikan manusia yang berkualiti. Di antara simbol kualiti di kalangan umat manusia ni apa dia? Takwa yang ada dalam tubuh badan seseorang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan dalam keadaan tidak ada keraguan padanya tu, tujuan aku jadikan Al-Quran ni untuk apa dia? Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang paling berkualiti atas dunia. Siapa dia? Orang bertakwa pada Allah. Yang menyebabkan sahabat-sahabat mula berlumba. Berlumba untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Di saat mana manusia dah mula berlumba untuk menjadi manusia yang bertakwa pada Allah, maka dihilang daripada asas yang cuba dibentuk oleh orang-orang jahiliah. Orang-orang jahiliah, dia rasa mulia hidup bila pangkat dia besar. Mulia hidup bila harta benda banyak. Mulia hidup bila keturunan dia hebat. Ini gambaran jahiliah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukar daripada satu suasana hidup yang memuja kebendaan, memuja yang disebut dengan keturunan, memuja yang disebut yang ni, tapi alih hidup ni mulia bila? Bila kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Lahirlah Bilal bin Rabah. Lahirlah Zubair al-Awwam. Lahirlah Suhaib al-Rumi. Lahirlah sahabat-sahabat yang disebut dengan manusia yang berebut untuk jadi manusia bertakwa. Khadijah binti Khuwailid.
daripada harta benda yang banyak, kemudian habis digunakan untuk Islam. Lahirnya yang disebut dengan Abdul Rahman bin Auf, lahirnya Abu Bakar As-Siddiq, lahirnya sahabat-sahabat yang mula mencari yang disebut dengan kualiti. Nak suruh jadi ummah yang berkualiti. Bila manusia ni semua dah mula bertakwa pada Allah, yang menyebabkan darjat manusia tu diangkat di sisi Allah. Allah akan angkat kedudukan kita ni bukan berdasar pada pingat kita, bukan berdasar pada harta benda kita, bukan berdasar pada keturunan kita, tapi berdasar pada apa? Berdasar kepada yang disebut dengan takwa di kalangan kita. Takwa tu mula ditonjolkan. Bahkan Allah SWT sebut, syurga tu pun aku sediakan untuk orang bertakwa pada Allah. U'iddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga itu bagi mereka yang bertakwa pada Allah SWT. Boleh jadi kita akan tanya, habis manhaj apa yang Rasulullah SAW bina kepada sahabat-sahabat sehinggakan mereka boleh tinggal kampung halaman, mereka boleh sanggup berpisah di antara suami dan isteri kerana nak berhijrah ke kota Madinatul Munawwar, mereka sanggup tinggal isteri, mereka sanggup berpisah dengan suami. Kalau kita baca dalam sejarah, waktu mana sahabat-sahabat nak hijrah ni, mereka sanggup tinggalkan yang disebut dengan kekayaan yang ada. Misal contoh, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib, waktu mana dia nak berhijrah, meninggalkan kota Mekah, menuju ke kota Madinatul Munawwarah, Suhaib Ar-Rumi, waktu mana dalam keadaan sebegitu, Suhaib Ar-Rumi ni, orang Arab Quraisy tangkap dia, pegang dia. Bila pegang Suhaib Ar-Rumi ni, dia sebut terus. Dia kata, Suhaib, kamu kaya di kota Mekah disebabkan kamu meniaga dengan kami. Kamu tak boleh bawa harta benda kekayaan emas perak yang kamu bawa ni penuh uncang-uncang dekat tu badan kamu. Kamu nak bawa ke Madinah mengikut Muhammad kan? Katanya orang-orang kafir Quraisy pada Suhaib. Suhaib jawab, ya, saya nak pergi bawa harta benda ni. Katanya mereka, kamu tak boleh pergi kecuali kamu tinggalkan harta ini selai sepinggang. Kamu kena tinggalkan kekayaan ini, kami rampas kekayaan kamu itu. Kan kamu kaya di kota Mekah, bukan kamu kaya di kota Madinah. Kalau kamu nak pergi juga, kamu tinggalkan harta kekayaan ini. Lalu Suhaib Ar-Rumi tanggal satu persatu kekayaan tersebut. Sehinggakan dia bawa selai sepinggang, bawa yang disebut dengan tu badan dia. Sesampai di kota Madinah, Rasulullah tengok Suhaib sampai, Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah sebut, Rubiha Suhaib, Warubiha Suhaib, Warubiha Suhaib, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib, dan beruntunglah Suhaib. Kemudian Rasulullah baca ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada di kalangan manusia sanggup dia memperdagangkan segala-galanya untuk mengharapkan keredaan Allah, dan Allah lah yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Mereka sanggup untuk gadai harta benda dia, kekayaan dia, segala apa yang ada pada diri dia disanggup gadaikan dengan tujuan apa dia? Untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, orang macam Suhaib, orang macam Bilal bin Rabah, orang yang macam yang disebut dengan di kalangan ramai lagi sahabat-sahabat yang saya tak sempat nak sebut, mereka sanggup tinggal kampung halaman kota Mekah menuju ke kota Madinatul Munawwarah, yang asalnya bumi Madinah ni nama dia Yathrib, bumi yang kering kontang. Kenapa mereka sanggup demikian? Kalau tidak mereka ummah yang berkualiti, ummah yang dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tarbiyah ataupun manhaj yang rabbani, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Manhaj apa yang dibawa oleh Rasulullah sampai tahap demikian? Banyak lagilah. Dalam kalau kita baca dalam sejarah bagaimana yang berlaku pada Tariq bin Ziyad, misal contohnya. Bagaimana yang berlaku pada Abdullah bin Rawahah? Bagaimana yang berlaku pada Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, misal contohnya. Dalam perang Mu'tah, kalau kita perhati, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hantar tentera ini dalam perang Mu'tah, seramai 3000 orang je. Tanya sahabat-sahabat yang di Jordan, mereka tahu medan Mu'tah, medan perang di mana Rasulullah hantar yang disebut dengan Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar 2-3 orang lagi sahabat untuk menjadi pimpinan, antaranya Ja'far bin Abi Talib yang menjadi pimpinan, seramai 3000 orang dia untuk pergi perang di kota yang disebut dengan yang dinamakan dengan kota
Mu'tah itu sendiri. Sesampai di kota Mu'tah, dekat dengan tempat Mu'tah ini, mereka diberitahu tentera musuh seramai 250,000 orang. Mereka 3,000. 3,000 nak lawan dengan 250,000. Logik akal tak logik boleh menang. Tak logik boleh menang. Tapi macam mana mereka waktu mana begitu ada di kalangan mereka tersebut goyah. Di kalangan sahabat-sahabat ni jadi goyah. Kita ni boleh lawan ke dengan jumlah 3,000 nak kita dengan musuh seramai 250,000. Lalu mereka mereka suruh bagi tahu kepada Rasulullah, sama ada kita nak pergi perang ke kita nak balik-balik. Nak balik ni. Kerana 3,000 lawan 250,000. Lalu Abdullah bin Rawahah dia kata pada dia, demi Allah, oleh kerana aku telah menyarung baju ini, baju menjadi panglima perang ini, aku tidak akan pulang sehinggakan saat ini aku terbang wangian bidadari-bidadari yang sedang berkejaran untuk mendapatkan aku, untuk menjadikan diri semakin taat pada Allah dan gugur syahid di jalan Allah. Lalu sahabat-sahabat yang lain pun mula dalam keadaan demikian berkeyakinan. Masing-masing yakin, tak apa, 3,000. Kita lawan, 3,000 lawan 250,000. Di sudut logik tak logik, lawan. Perang, berlaku perang. Gugur Abdullah bin Rawahah. Kemudian gugur pula yang disebut dengan Zaid bin Harithah. Kemudian gugur pula yang ketiga, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni dalam sejarah, bila dia bawa bendera, musuh pancung tangan kanan dia. Pancung tangan kanan dia. Bila dipancung lengan tangan kanan dia, disambut sebelah tangan kiri pula. Bendera perang. Kemudian musuh pancung lengan kiri dia, dia kepit bawah ketiak dia. Dia kepit bawah ketiak dia. Bila musuh tengok, pancung lagi lengan kanan dia, dikepit bawah ketiak sebelah kiri pula. Ja'far bin Abi Talib. Lalu musuh pancung lengan sebelah kiri, dia kepit dengan tengkuk dia. Dengan tengkuk dia. Ja'far bin Abi Talib. Lalu orang pancung, musuh pancung tengkuk dia. Bila pancung tengkuk dia, jatuh. Lalu bendera tu jatuh. Belum sempat jatuh ke bawah, sahabat-sahabat bagi pada Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid mula memimpin balik pasukan tentera. Kemudian susun balik daripada 3,000 tu. Susun balik jentera. Akhirnya melarikan jumlah 250,000 tersebut. Dalam perang Mu'tah. Saya nak sebut ni ummah yang berkualiti. Yang dibentuk oleh Rasulullah melalui manhaj Rabbani. Saya masih rahsiakan lagi pada tuan-tuan. Apa dia manhaj Rabbani yang dibentuk oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat sampai sebegitu rupa di kalangan sahabat-sahabat. Lalu lari lintang pukang musuh-musuh, cari balik jenazah-jenazah yang gugur ini. Cari didapati di jasad Ja'far bin Abi Talib. Ada lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi jasad ini. Dan waktu itu Khalid Al-Walid menangis teresak-esak. Hantar surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang jasad yang hancur lebur, lengan yang putus, kemudian badan dia yang di badan ni ada lebih kurang 70 panahan anak panah. Bila begitu hantar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah balas balik. Rasulullah sebut mereka sedang berterbang, ruh-ruh mereka sedang berterbangan dalam burung yang berwarna hijau yang indah dalam syurga Allah. Dan digelarkan dengan Asy-Syahid Ja'far At-Tayyar. Asy-Syahid Ja'far yang berterbangan. Yang digambarkan demikian. Ini ummah yang berkualiti. Ummah yang bersama dengan Rasulullah. Susah senang hidup dengan Rasulullah. Sehinggakan bumi Yathrib yang asalnya dalam keadaan kering kontang berubah menjadi yang disebut dengan bumi Madinatul Munawarah. Berubah nama daripada bumi yang kering kontang menjadi bumi yang penuh dengan cahaya-cahaya yang indah. Manhaj apa yang Rasulullah bentuk? Sehinggakan Aus dan juga Khazraj yang berkelahi ratusan tahun berebut masalah tanah. Kerana unta yang masuk dalam ruangan satu kaum di kalangan mereka itu yang menyebabkan mereka berkelahi kerana unta ini saja. Ratusan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinatul Munawarah. Bila sampai saja di Madinatul Munawwar, Rasulullah sedarakan di antara Aus dan juga Khazraj menjadi kelompok yang disebut dengan Ansar. Dan Rasulullah ambil di kalangan Muhajirin, Rasulullah sedarakan mereka di antara Muhajirin dan juga Ansar yang menyebabkan mereka menjadi ummah yang kuat di waktu tersebut.
Kerana apa dia? Kerana Rasulullah mula bentuk. Bentuk di kalangan mereka. Bentuk apa dia? Yang pertama, manhaj Rabbani yang telah dibentuk oleh Rasulullah ialah menanam keyakinan hidup dengan Islam. Akidah yang mantap. Yang pertama sekali, manhaj Rabbani yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajar oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tanam dalam setiap jiwa-jiwa ini keimanan, keyakinan hidup hanyalah untuk Islam. Hidup ni jangan percaya dengan liberal, jangan percaya dengan nationalist, jangan percaya dengan secularist. Semua ni tak boleh tolong kita waktu mana kita mati nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanam perkara demikian. Tanam apa dia? Keyakinan hidup dengan Islam. Kenapa hidup dengan Islam? Kerana hidup ni bukan hanya untuk hidup di dunia, tetapi kita perlu hidup dalam kubur. Kita perlu hidup di padang mahsyar. Kita perlu hidup sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak hidup kalau selain daripada Islam? Tak boleh hidup selain daripada Islam. Nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Nasionalis tak boleh tolong kita di padang mahsyar Allah. Nasionalis tak boleh tolong memasukkan kita dalam syurga Allah. Liberalis sama juga. Segala ism-ism selain daripada Islam mesti diketepikan. Tetapi apa yang perlu kita buat? Masukkan yang disebut keyakinan hidup dengan Islam. Akidah kita mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni akidah setiap kehidupan setiap Muslim. Yang dipanggil demikian. Keyakinan ini yang mesti ditanam. Kita tak kira kamu bangsa apa, daripada keturunan mana, kamu datang dengan kekayaan ke apakah, yang penting kamu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu adik-beradik di antara satu sama lain. Rasulullah sedarakan di antara mereka. Allah yang mengajar. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingat nikmat Allah ke atas diri kamu. Nikmat apa dia? Idh kuntum a'da'an. Ketika dahulu kamu bermusuh kan? Satu ketika dahulu kamu tak boleh bertegur siapa. Kamu tak boleh bertikam bayang di antara satu sama lain. Tapi wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, kami taukan hati-hati sesama kamu. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kamu jadi adik-beradik di antara satu sama lain. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk. Bentuk apa dia? Manhaj Rabbani. Yang pertama Rasulullah bentuk di kota Madinatul Munawarah, mengukuhkan keyakinan hidup dengan Islam. Sehinggakan mereka sanggup pergi perang dengan perang Badar. Dalam perang Badar itu, waktu mana pergi itu mereka tak jangka pun nak perang. 313 orang. Pergi asalnya nak minta supaya dicukaikan kepada gerombolan daripada Mekah yang berulang alik untuk pergi perniagaan li'ila fi Quraish rihlat asyita'i wassaif. Di waktu mana syita dan juga waktu sejuk dan juga waktu panas ini sendiri, yang sentiasa melalui kawasan Madinah. Lalu Rasulullah nak pergi, nak jadikan dengan bayar cukai saja lalu kawasan tersebut. Dalam keadaan sebegitu, mereka lawan Rasulullah. Lalu tahu saja seramai mana datang 1,000 orang daripada pasukan Abu Sufyan yang waktu itu belum lagi masuk Islam. Bersama dengan 1,000 orang dengan tentera yang lengkap untuk datang menghancurkan Rasulullah. Rasulullah datang pula, ada yang datang tak bawa apa-apa. Ada yang bawa datang berjalan dengan Rasulullah nak pergi ke Badar itu, bawa pedang yang sumbing. Bukan nak pergi perang pun. Tapi mereka ada yang datang tu, ada kenderaan. Ada yang jalan kaki je pergi ke Badar. Jalan kaki. Ada yang naik unta, 2-3 ekor je unta untuk perang Badar. Tahu-tahu musuh datang, 1,000 orang yang cukup lengkap dengan persenjataan yang rapi. Di waktu itu, waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat, apakah pandangan kami, perlu kita perang ke kita tak perlu perang? Sahabat-sahabat jawab, kami ya Rasulullah tak akan pulang kalau kami tak menang ataupun Allah gugurkan kami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu ni keyakinan dengan Islam. Meyakini hidup dengan Islam. Bila yakin hidup dengan Islam, ia menyebabkan dia nampak musuh tu tak ada kekuatan langsung. Yang kuat ialah bila kita bersama dengan Islam. Bila kita bersama dengan Islam, kita akan jadi kuat dalam hidup. Dan sampai bila kita dengan Islam ni? Sampai kita mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ummah yang pertama yang dibentuk oleh Rasulullah, menjadikan ummah yang berkualiti, manhaj Rabbani yang pertama.
yang dibentuk oleh Rasulullah. Yang kedua, yang dibentuk oleh Rasulullah yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengabdian diri kepada Allah. Melalui apa dia? Melalui konsep solat. Melalui konsep yang disebut dengan waktu mana Rasulullah sampai ke Madinatul Munawarah, Rasulullah bina yang pertama masjid. Rasulullah bina masjid nak ajar bahawa ni tempat yang asas kepada kekuatan kita. Rasulullah nak suruh kita hidup sentiasa dalam keadaan solat. Jangan kita ni tenggelam timbul dalam bab solat. Jangan. Jangan ada di kalangan warga sekolah ini, di kalangan PIBG sekolah ini yang tak solat. Tak boleh. Nescaya kita tidak akan berjaya. Oh, tak akan berjaya mana-mana satu kaum yang tak solat. Kaum yang solat, orang Islam ni berjaya pun siapa? Kerana dia solat. Solat menjadi asas ibadah. Apa lagi dalam ibadah yang disebut dengan bacaan Al-Quran Karim. Bacaan Al-Quran. Tuan-tuan mesti berusaha di kalangan kita untuk memastikan anak kita, keturunan kita semuanya dalam keadaan solat. Dalam keadaan boleh baca Al-Quran. Tak boleh tak baca Al-Quran. Jangan sampai kita rasa, tak apa saya. Kalau saya mati tak boleh baca Quran pun, orang lain tolong baca. Dia jawab demikian. Orang lain tolong, orang lain. Banyak pada orang lain. Dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Yang pertama, solat. Yang kedua, bacaan Quran. Yang ketiga, zikir dan selawat. Yang berpanjangan di kalangan kita. Hidup kita sentiasa dalam keadaan yang berzikir dan juga berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Di bibir kita aje. Kita, orang mukmin bukan suka hidup mengumpat dan bercakap, memaki dan sebagainya. Tetapi orang mukmin diajar supaya sentiasa suka untuk berzikir dan berselawat. Berselawat dan juga berzikir sepanjang masa dalam hidup dia. Sama ada selawat melalui bibir kita ataupun melalui selawat yang disebut dengan hati kita. Semuanya dalam hidup kita membuatkan ibadah pengabdian diri kita pada Allah SWT. Apalagi dalam ibadah? Menderma di jalan Allah. Menginfak. Dapat harta, hantar ke akhirat. Dapat harta, hantar ke akhirat. Macam mana nak hantar ke akhirat? Bersedekah. Ini cara kita nak hantar harta kita ke akhirat. Jangan kita dapat harta simpan untuk dunia. Jangan. Jangan dapat harta simpan untuk bekalan yang disebut dengan dunia. Yang akhirnya bila kita mati, kita tertinggal. Harta benda kita. Cuba tengok ramai dah yang mati. Kena COVID di kalangan kita yang mati ni. Orang kaya-kaya mati. Orang yang harta benda banyak mati. Orang yang ada nama mati. Mati. Bila dia mati, dia bawa tak yang disebut dengan pangkat dia. Dia bawa tak yang disebut dengan kehormatan dia. Harta benda dia. Semua tak bawa. Harta benda dia tertinggal di atas dunia. Kemudian, segala benda yang ada pada dia semua tertinggal. Rasulullah sebut, yutbi'ul mayyit salasah. Yang mengikut mayat ni ada tiga. Rasulullah sebut. Maluh, wa ahluh, wa amaluh. Rasulullah sebut demikian. Tiga benda ni. Harta benda dia. Kemudian yang disebut yang kedua, yang disebut yang dinamakan dengan harta benda dia, maluh. Kemudian yang kedua, anak pinak dia. Kemudian yang ketiga, wa amaluh, harta benda dia. Amalan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa yamqa wahid wa yarji' ithnan. Yang kekal dengan dia satu je. Yang disebut dengan amalan dia. Dua lagi tu balik. Anak-anak dia panjang tengkuk-tengkuk. Tengok jenazah turun ke dalam kubur. Ada seorang nak terjun duduk sekali dengan dia. Tak sanggup. Semua tak sanggup. Kemudian yang anak-anak balik. Kemudian harta benda dia balik. Manakala dia mengekali dengan amalan. Para hadirin yang dihormati sekalian. Bila kita dengan amalan je. Macam mana kita nak suruh selamat dengan amalan kita ni? Banyakkan bersedekah di jalan Allah. Ni di sekolah ni. Unit pendidikan Islam ini tentu perlukan pada sumbangan tuan-tuan. Tuan-tuan, bantulah pada sekolah ini. Untuk apa dia? Untuk panitia pendidikan Islam ini boleh mengembangkan lagi sistem pengajian mereka ini. Lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti yang dibuat kepada anak-anak Muslim kita ini. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni dapat yang disebut dengan anak-anak yang bertakwa pada Allah. Kualiti dia tu bernilai. Kita bukan nak pada anak yang dapat 5A je. Kita bukan nak dapat pada anak yang dapat 9A je dan SPM. Bukan yang nak kepada anak-anak yang hanya dapat yang disebut dengan apa dia, jadi ketua pengawas saja di sekolah. Jadi orang ni cemerlang dalam sukan saja. Tapi yang kita nak
anak-anak kita ni jadi anak yang bertakwa. Macam mana anak yang bertakwa? Mesti dia boleh baca Quran. Anak ni mesti boleh baca Quran. Anak ni mesti pada mereka ni sendiri boleh apa dia? Boleh sujud bangun di penghujung malam. Anak-anak yang sanggup berlumba untuk mentaati perintah Allah. Dengar dia amalan-amalan soleh, mereka berlumba untuk menjadi berbuat amalan soleh. Daripada mana? Daripada manhaj yang disusun oleh Rabbani, Tuhan kita ni, Allah yang menyusun manhaj ini untuk ditunjukkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ini cara demikian dua. Yang kekuatan manhaj Rabbani dalam ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga yang akhir sekali ialah di mana di kalangan kita perlulah untuk membentuk akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk akhlak. Di mulut ni biar jaga. Setiap kali mana berjumpa bagi salam. Assalamualaikum di kalangan kita. Bagi salam. Ini di antara akhlak Rabbani yang dibentuk oleh Allah kepada di kalangan kita. Kemudian apa lagi? Kita jaga diri kita. Jaga jangan buat dosa. Jangan buat zalim pada diri kita sendiri. Ini manhaj yang disebut dengan manhaj rububiyah. Manhaj Rabbani yang membentuk kepada di kalangan anak-anak kita dan diri kita sendiri. Akhlak di antara anak dengan mak ayah. Cakap, biar ada adab, biar ada kesopanan, biar ada akhlak di kalangan ayah dengan pasangan hidupnya isterinya. Dia mesti jaga akhlak. Jaga, jangan mencarut, jangan memaki hamun. Jangan biarkan keluarga suami dan isteri ini dalam keadaan bercakap kasar di antara satu sama lain. Ini akhlak dipanggil. Akhlak yang mesti dijaga di kalangan kita. Kemudian akhlak kita apa dia? Dengan jiran tetangga. Tunjukkan peribadi yang baik dengan jiran tetangga. Akhlak sebagai seorang mak ayah dengan mak ayah dan mak mertua dan ayah mertua. Kena bentuk dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan anak kita tak kenal nenek dia. Anak kita tak kenal datuk dia. Akhirnya kita yang memisahkan demikian. Ini bukan akhlak Rabbani. Rasulullah ajar didik akhlak dengan disusun dengan susunan yang indah. Yang disusun ini dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh pada diri kitanya menjadi orang yang boleh terbentuk melalui tiga perkara tadi. Yang disebut dengan akidah, ibadah dan juga akhlak. Tiga bentuk ni bila dapat daripada tiga perkara ni maka lahirlah yang disebut dengan yang namakan dengan la'allakum tattaqun. Di kalangan kamu mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Kesan daripada mana? Kesan daripada manhaj Rabban yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membentuk para sahabat sehingga lahirnya yang namakan dengan generasi yang unggul, ummah yang terbaik di kalangan mereka ini sendiri. Saya mohon kemaafan kerana tak boleh nak panjang sebab ada satu lagi program yang telah tersusun yang patut saya bersama dalam satu program ini yang penting sangat untuk saya hadir. Saya mohon kemaafan untuk pertemuan yang seketika ini. Walaupun begitu saya nak ucap tahniah kepada pihak sekolah yang telah menyambut yang disebut dengan Ma'al Hijrah 1443 ini dan juga mudah-mudahan semua di kalangan warga sekolah ini Allah kurniakan kalian di kalangan kerahmatan dan kehidupan yang selesa sepanjang masa di kalangan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih kerana diberi peluang untuk saya bersama dengan kalian semua pun di atas keterbatasan saat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti insyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya kembali balik pada Ustaz. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pertemuan ini. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathira Al-Fadhil Ustaz. Jadi kesimpulan yang boleh kita ambil Ustaz, yakni kita ambil dalam kehidupan kita ini perlu kita ikut manhaj Rabbani yang disediakan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan yang kedua, yakin dengan Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita pulang di sisi Allah nanti, kita pulang dalam keadaan redha diridai. Baik Ustaz. Saya berhasrat untuk menyoal satu soalan Ustaz boleh? Boleh. Okey, saya soal satu soalan. Kemudian Ustaz boleh terus bacakan doa saya? Boleh. Baik, soalannya Ustaz. Macam kami ni sebagai guru ya, dan kami pelajar ya.
pelajar yang sekarang ni kami bergelumang lah di masa pandemik ni kan. Kita melakukan PDPR dan sebagainya. Jadi soalan saya, bagaimana nak lahirkan pelajar yang kuat jiwa dan mental dalam mendepani cabaran norma baharu ni, Ustaz? Dipersilakan. Yang pertama saya sebut, guru-guru ini mesti jadi murabbi-murabbi yang betul-betul dia panggil kekuatan dalaman pada diri masing-masing. Mesti lahir demikian. Guru-guru, saya harap supaya kalian, waktu mana kalian menjadi murabbi-murabbi ummah ini, pendidik-pendidik ummah ini, kalian menjadi orang yang betul-betul ikhlas dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita. Kerana bila kalian ikhlas, walaupun dalam keadaan yang kita ni, walaupun kita tak boleh patuhlah anak-anak murid kita, walaupun kita tak boleh jaga pada diri kita macam kawalan sebelum daripada ini, tetapi percayalah, Allah akan hantarkan keikhlasan itu menjunam ke dalam hati anak-anak murid kita dengan penuh keikhlasan juga yang masuk. Yang mesti ada keikhlasan dalam kita mengajar. Dan jangan kita berbuat kerana mengharapkan gaji. Jangan kita mengharapkan yang disebutkan dengan ganjaran-ganjaran dunia. Kita nak kepada anugerah itu, anugerah ini dan sebagainya. Tak perlu, tak perlu. Saya nak sebut bahawa guru-guru, waktu mana kalian mendidik, yang pertama biarkan Allah. Kerana Allah itulah kalian telah menjadi warasatul anbiya, pewaris nabi. Kita bukan mengharapkan yang disebutkan dengan ganjaran. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bukan kita yang jenis kita nak supaya kita ni dapat ganjaran, tapi ikutlah orang yang yang bawa tu kan Allah, supaya Allah bagi petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, guru-guru mesti istiqamah dalam mendidik. Jangan kita ni hari ni semangat, besok lusa kita jadi tawar dan hamba. Bila tengok anak murid kita ni payah, jangan. Guru-guru bagi saya, jadilah guru yang sentiasa tak pernah penat dan lelah. Masing-masing buat kerja aku buat ni untuk dapat, yang pertama kalau dapat di dunia ni satu rahmat. Tapi yang penting lagi aku di akhirat nanti, biar bila aku bangkit, aku bersama dengan para nabi. Dan kita nampak ganjaran itu yang besar. Lalu kita jadi istiqamah dalam hidup kita. Kita buat ni, guru-guru yang mengajar ni, dia jangan rasa saya mengajar ni ustaz, saya ni kerana tahu kadang-kadang semangat, kadang-kadang tak semangat. Jangan. Tetapi kita ni kena buat kerana walaupun dalam PDPR, walaupun dalam keadaan apa saja pun, mesti dalam keadaan yang kita ni istiqamah berterusan pada diri kita demikian. Yang ketiga, doa jangan tinggal. Doa. Sentiasa doa. Doa pada anak-anak murid kita. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Baca doa ni. Doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa pada dia. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Baca doa ni. Setiap kali mana nak mengajar ke, setiap kali mana kita turun daripada rumah ke, kita sebut, wahai Tuhan kami, bukakanlah segala pintu-pintu kebenaran itu. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Dengan pintu kebenaran itu untuk siapa? Saya dan juga kaum saya. Anak-anak murid saya ini. Niat begitu. Anak-anak murid yang nak diajar ni bilhaq. Dengan benda yang benar je. Yang ajar benda-benda yang karut. Benda-benda yang tak baik. Wa anta khairul fatih. Kerana yang membuka perasaan ini, kamu ya Allah. Kamu yang membuka. Sebab tu, bila kita dapat anak-anak murid kita ni payah nak dapatkan ilmu, baca doa. Baca doa. Saya ingat waktu mana saya belajar di Al-Azhar dahulu, bila saya termenung sikit, termenung dalam Dewan Peperiksaan, Syekh datang buka kopiah saya ni. Seorang Syekh datang. Oh, pensyarah yang tak tahu daripada mana-mana, yang dia tengok saya termenung dalam Dewan PSA. Dia buka kopiah ni. Bila dia buka kopiah saya ni, kemudian dia lukuk rambut ni. Dia gaul-gaul rambut saya ni, dia baca doa. Dia baca doa atas kepala saya. Meremang bulu rumah kita. Baca-baca doa. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dia sebut demikian. Kemudian dia hembus kepala saya. Fuh, dia hembus atas kepala. Lepas pada tu,
kita nak menjawab dalam peperiksaan tu, rasa lapang je. Keputusan kita pun rasa tenang je kita dapat. Keputusan. Kenapa? Doa daripada seorang murabbi kepada anak muridnya. Walaupun dia tak mengajar saya, dia tengok kita temenem. Kadang-kadang saya pernah waktu mana saya tak faham, saya pergi tanya guru saya dalam kuliah. Saya tanya, Syekh kenapa jadi macam ni? Saya tanya Dr. Fatah Syekh. Sekarang ni ada lagi dia, bekas mufti mufti Mesir. Saya tanya dia sendiri. Saya tanya kenapa dalam mazhab Syafi'i, dia mengajar mazhab Syafi'i pada kami. Kenapa dalam mazhab Syafi'i begini? Saya sebut dah pada diri dia tersebut. Dia tak jawab soalan saya tu. Dia buka kopiah saya, dia goyang-goyang kepala saya, dia baca doa. Dia tiup. Nak suruh kita faham. Anak sebutnya, guru-guru ni pun sama juga. Murabbi-murabbi ni mesti baca doa untuk anak-anak murid dia. Bila dibaca doa pada anak-anak murid dia, nescaya anak-anak murid ni akan lembut hati. Itulah bentuk dengan cara macam tu. Masuk dia dalam kelas, baca doa. Baca doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kita sebut awal-awal pada anak-anak murid kita. Kenapa kita baca doa macam ni? Nak suruh hati itu lapang pada diri kita. Tiga. Yang keempat, guru-guru ini mesti sentiasa dalam keadaan yang berukhuwah di antara satu sama lain. Jangan berdendam di antara cikgu sama-sama cikgu. Jangan dengki sama-sama cikgu. Jangan ada perasaan yang tak baik sesama kita. Kerana semua itu akan memberi kesan pada pembelajaran anak-anak di hadapan itu. Guru-guru, jangan berlagak di antara satu sama lain. Walaupun kalian boleh jadi isteri kepada orang-orang tertentu. Boleh jadi kalian di antara suami kepada orang-orang tertentu. Ataupun kalian ni ada pengaruh tertentu. Ataupun kalian ni di antara TikTokers. Senang cerita. TikTokers yang terkenal. Terkenal. Ataupun yang disebut dengan apa dia, mempunyai follower yang ramai dalam Instagram. Insta famous. Ataupun kalian ni seorang Facebooker yang memang terkenal. Tetapi kalian jangan rasa hebat benda yang demikian. Bahkan kita kena rasa syukur pada Allah, jadi tawaduk sesama kita. Bila kita tawaduk sesama kita, insyaAllah Allah akan bagi kekuatan dalam kita mengharungi setiap ujian-ujian yang kita hadapi pada saat ini. InsyaAllah. Allah. Jazakallah Ustaz. Ustaz terus mimpin bacaan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saat mana berkumpul, kami lagi sedang diuji dengan ujian-ujian pandemik yang berpanjangan ini, ya Allah. Masih lagi ada di kalangan kami, anak-anak murid kami yang diuji dengan ujian-ujian ini, ya Allah. Kami tadahkan tangan sesama kami ini, ya Allah. Memohon kepada kami agar kamu rahmatilah kami di bumi Malaysia ini, ya Allah. Di seluruh dunia ini, ya Allah. Kembalikanlah keredaan kamu pada kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa besar kami, dosa kecil kami, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah. Dengan Rahmanur Rahim kamu, ya Allah. Didiklah kami, bentukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukkanlah jalan hidup kami ini, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesesatan hidup di dunia yang sementara ini, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan kami untuk kami hidup bersama dengan para alim ulama, bersama para siddiqin dan para awliya'i salihin, ya Allah. Ke jalan yang lurus itu, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, di saat mana kematian kami husnul khatimah, ya Allah. Jangan kamu matikan kami di saat mana kematian kami su'ul khatimah, ya Allah. Agar bibir kami di kala itu mampu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kamu jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang akan memandikan jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak ini juga, ya Allah, yang akan berdoa di atas kuburan kami. Di saat mana sunyinya kubur kami daripada doa-doa manusia, ya Allah. Doa-doa anak yang soleh ini akan menjadi penghibur kepada kami di dalam kuburan sana nanti, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada menerima suratan amalan sebelah tangan kiri, ya Allah.
Terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Saat mana kami hampir-hampir melalui sirat nanti, ya Allah, kami pohon pada kamu untuk diizinkan kami minum di telaga Kausar bersama dengan para nabi, para awliya salihin itu, ya Allah. Izinkan kami melalui titian sirat dengan kelajuan kilat yang menyambar, ya Allah. Kelajuan yang laju, ya Allah. Senang kami untuk memasuki syurga Firdaus kami, ya Allah. Masukkanlah kami bersama dengan pasangan hidup kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, anak-anak murid kami, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ke dalam syurga Firdaus kami, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah ustaz. Alhamdulillah selesai sudah kita mendengar ceramah yang telah disampaikan dengan pengajaran juga telah dan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Semoga apa yang Al-Fadhil Ustaz sampaikan tadi dapat menambahkan ilmu dan dijadikan amalan dalam kehidupan seharian kita. Majlis juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua penonton, urus setia di bawah Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Batang Padang. Dan tidak lupa kepada Tuan Penceramah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani yang sudi meluangkan masa untuk menyampaikan ceramah Mal Ijrah pada malam ini. Sekali lagi ya, saya ingin ingatkan link kehadiran masih dibuka. Boleh isi ya, boleh isi maklumat, diberi masa tempoh dalam satu minggu. Sijil ini ada peringkat daerah. Sijil akan diproses dalam masa seminggu dan akan dihantar melalui email. Saya selaku moderator memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengendalikan majlis ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun, nun di sana indahnya kota, kota bersih dijaga sentiasa. Indah sungguh bicara kata, jadi itibar pada semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Thank you.